Mutakhir ini berkaitan dengan skema ni tuan. Mungkin kita di kalangan kita mungkin ada yang terkena ataupun ada yang dihubungi dan seumpamanya. Dan skema ni seolah sekarang ni dia menjadi suatu kumpulan yang terancang, profesional untuk mendapatkan wang. Dan banyak kadang-kadang umat Islam yang tertipu, yang terkena, kadang berjutaan ringgit sampai. Ini mungkin ada nasihat Datuk tentang berkaitan perkara ini. Okay, terima kasih. Saya tadi ada pihak polis PDRM mari pejabat cakap pasal skema ni, cerita taklimat bahagian jenayah komersial ni. Jadi saya pun memang nak cakap jugalah benda ni. Saya suruh Ustaz Khidir peringat. Nak sebut sikit lah tuan-tuan. Di negeri Perlis ni pun berlaku. Di luar pun Perlis ni berlaku. Ada orang baru dah pencin. Dia boleh telefon terpengaruh. Percaya kononnya dia kena bayar LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, 300 ribu lebih. Kawan baru pencin. Buat pinjam pula dia bayar. Dia kontrol fikiran orang tu. Lebih menarik lagi dia buat cerita, ada orang doktor pakar, duit banyak, kena dengan skema 9 juta. Anak, family pun dia tak habaq. Dia duk bagi sikit, 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 sikit. Ada yang kena 20-30 ribu, orang kampung. Dia habaq kata ni kena bayar ni, ni. Sekarang ni duk guna nama Lembaga Hasil Negeri ni, cik tak bayar sekian-sekian, kalau tak bayar ni kami, kalau nak segerakan pindah duit metang ni dulu, sekejap saya uruskan, kalau tak ni saya bawa masuk balik. Lepas tu dia boleh buat sambung kita pula. Ini tak apa, kita bagi pihak mahkamah cakap dulu. Dia takkan ada semua benda-benda macam tu. Merepet semua ni. Kena peringatkan orang. Tak ada. Tak ada pentadbiran rasmi ni. Dia takkan kutip duit orang melalui telefon ni. Tak ada. Kalau dia nak saman kita suruh bayar pun, dia mesti proper punya. Dia kena bawa dokumen apa. Dia hantar main kat kita. Dia pergi proses yang rasmi. Dan orang mukmin tak patut ditipu macam ni. Berjuta tipu. Kita Perlis yang tak besar mana ni pun sampai hampir lebih berapa juta, setengah juta lah. Dekat-dekat ni baru bulan 6. Orang tu sikit, orang tu sikit, orang tu sikit. Dalam khutbah kita duk pesan pun ada orang kena. Kesian tu kadang-kadang yang dah tua-tua, pencin-pencin dah. Simpan duit nak pergi mana. Sebab tu scammers ni, Allah laknat mereka. Kerana mereka menipu dengan tipuan yang dahsyat harta benda orang. Habis kesian sebagai orang. Kena ada satu undang-undang yang mereka ni dihukum lebih dahsyat lagi. Mereka menimbulkan pencuri, perompak tu dipotong tangan dan kaki berselang dalam agama. Kerana dia menimbulkan ketakutan. Takut. Bila dia rompak takut. Skema ni pun nak kena kaji. Kita nak kena kaji dengan fatwa. Dia menimbulkan ketakutan. Sampai dia boleh bagi tahu, saya tahu sekarang ni hang duduk mana-mana. Hang jangan bagi tahu bank kata nak ambil duit ni, ni sekian-sekian. Kerana yang ni kita nak urusan, nak selesaikan ni. Sebab kalau ni kerajaan tahu, kerajaan ni. Dia timbulkan ketakutan kawan tu. Sampai tutup pintu bilik, telefon tak mau bagi tahu suami tahu. Anak-anak tahu. Dia kontrol orang. Sebab itu tuan-tuan, saya sebutlah, tak biar, memang haramlah mereka ni skema ni, tapi nak peringat kita, jangan kena dari masjid ni, orang main masjid ni. Tak ada lah. Semua ni, kadang-kadang orang kita ni mudah percaya. Mai kutip duit nak buat masjid di Mekah, cuba bayangkan. Ada Saudi punya duk kaya duk bagi duit kat kita, kita pi kutip duit nak pi hantar sana. Ada orang pi bagi.
Tu bukan Masjidil Haram, masjid haram semua. Tadi dia cerita apa? Ada rumah anak yatim lah apa. Sekarang ni kan kutip melalui media sosial ni. Orang kita ni semua sangka baik. Bagus sangka baik. Pi cek dalam akaun rumah anak yatim tu buruk ya. Akaun bos dia, mudir dia tu 12 juta. Saya bukanlah prasangka, tapi hati-hati. Kadang-kadang sebahagian orang ni, sebab tu kita diperlis, siapa seramah collect duit, kita ambil tindakan. Bagi tahu kita. Saya tuan-tuan, lepas ni nak kutip duit sikit untuk tahfiz sekolah saya. Dapat 20 ribu, tahfiz tu dapat kot. 2 ribu, 18 ribu dia punya. Bukan saya kata semua, siapa yang tak terlibat jangan rasa. Ini saya kata hak terlibat. Tahfiz sengit lah. No. Mudir ustaz dia, Velfire kereta. Main ceramah punya sakan semua tu. Merce, BMW. Kita hak kerja gaji tetap banyak ni pun pakai Proton lah. Orang kampung bagi. Ni kerana itu untuk anak-anak kita yang nak belajar jihad fisabilillah. Kita pergi duduk teratur budak-budak tu. Sengit sikit bilik ayam, bubuh kot, tukar zin baru 2-3 keping. Dan ini berlaku. Sagi ada lah tahfiz mana marah lah, buat mengamuk pula. Hang tak buat, tak payah duduk mengamuk lah. Kut hang buat lah kot. Kena kata terik. Cuba tengok, siapa dia kita majlis agama Islam yang ada berapa banyak tokoh dalam tu. Macam-macam orang pun dua kupang, tiga kupang duit buat ada audit ni. Ni kutip untuk tahfiz-tahfiz ni tak tahu siapa audit ni apa. Siapa audit dia apa? Pakai main bubuh dalam poket buat balik dengan ayam tu ya. Tak apalah, saya bukan kata tak amanah, tapi saya nak tanya lah. Orang ramai ni pakai bagi dengan cara orang kita duk bagi duit ni. Ay. Bukan setakat Fir'aun 15 kilometer boleh buat. Tak boleh buat lah bangunan tinggi 15 kilometer tu. Tapi maksudnya, boleh buat sakal lah duit pasal banyak tu. Ini pun dah hati-hati kita. Bukan kata tak mau bagi, kena tanya. Duit ni pi mana? Dulu selalu orang kutip duit. Kutip duit nak buat masjid belah petani. Kerap lah. Kita tanya masjid tahu mana? Tak tahu. Lah kali kita tanya dia, kutip duit ni siapa? Tahu tak masjid tu? Dia pun tak tahu. Dia kata dia pun ambil upah untuk kutip bagi pihak orang lain juga. Eksploitasi agama. Bubuh lebay, bubuh nama agama, bismillah. Orang bagi. Lepas ceramah, kutip. Dan sebab tu kita kalau boleh bebaskan diri daripada kepentingan yang seperti ini. Saya bukan kata boleh ke tak boleh, tapi saya cuba mengelak lah. Daripada dulu lah, kalau tuan-tuan pernah tengok, saya bukanlah bagus, tapi buku saya pun saya tak ingat kot. Saya habang tuan-tuan tolong beli buku saya lah masjid. Tak ada. Saya banyak kot tulis buku. Saya habang buku saya ada tulis sekian-sekian. Saya habang suruh beli ni, kita ada conflict of interest. Tuan-tuan yang mai ni, saya bawa barang sikit, tuan-tuan beli, insyaAllah duit ni kita ada conflict of interest. Sehingga dakwah itu bersih. Hanya semata-mata dakwah untuk dakwah. Mudah-mudahan ketika itu kita dapat kejayaan dengan dakwah. Wallahu ta'ala.